Tetapi kita tidak boleh menghina orang yang berdosa. Sebab apa? Ramai mana orang yang dekat dengan Allah kerana dosanya. Dan ramai mana orang yang jauh dengan Allah kerana ibadahnya. Daripada ibadah dia jadi riak, takabur, ujub. Ada orang yang berdosa, dia makin dekat dengan Allah, menangis di malam hari, mengenangkan dosa-dosanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka lisana tiban bizikrik. Ya Allah, berilah kami lidah yang lembut, yang sentiasa berzikir mengingatimu. Wa qalban muf'aman bisyukrik, serta hati yang bermanfaat, yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayinan layinan bita'atik, serta badan yang sihat, yang kuat untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap. Wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu. Wa afiatan min kulli baliyah, serta berilah kami perlindungan dari segala mara bahaya malapetaka. Wa hablana haqiqatal imani bik, berilah kami hakikat iman yang sebenar. Hatta la nakhaf wa la narju ghayraka wa la na'budu syai'an siwak, sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap atau meminta-minta selain daripada-Mu, ya Allah. Wa la takinna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, janganlah biarkan nasib hidup kami, ketentuan hidup kami diuruskan, ditentukan oleh kami sendiri, walau sekadar kelipan mata, ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami pada saat ini, kami berkumpul di sini di rumah-Mu, ya Allah, demi menyatakan rasa cinta kami kepada-Mu, ya Allah, rasa rindu kami kepada-Mu, ya Allah, demi membuktikan rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan rasa rindu kami kepada pertemuan dengan Nabi kami, ya Allah. Waltaqat ala ta'ati, kami bertemu kerana mentaatimu, ya Allah. Watawahadat ala da'wati, kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wata'ahadat ala nusrati syari'atik, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syari'atmu, menghidupkan sunnahmu, ya Rasulullah. Mendaulatkan syari'atmu, ya Allah, di dalam diri kami, keluarga kami, di dalam qaryah kami, negeri, bahkan di dalam negara yang kami cintai ini, sehingga tertegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah di antara hati-hati kami, ya Allah. Wa adimudaha, mesrakanlah hati-hati kami, ya Allah. Wahdiha subuluha, tunjukilah hati kami ini jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, ya Allah, limpahkanlah ke dalam hati kami ini dengan limpahan keimanan, keyakinan kepada-Mu, ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepada-Mu, ya Allah. Hidupkanlah hati kami ini dengan mengenal Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah hati kami ini dengan membaca Al-Quran-Mu, ya Allah, memahami, mentadabbur Al-Quran-Mu, menghafaz dan beramal dengan Al-Quran-Mu. Dan Al-Quran menjadi akhlak kami, menjadi lidah kami, menjadi pandangan mata, menjadi telinga kami, ya Allah. Agar Al-Quran itu mampu kami baca siang dan malam, menjadi hujah buat kami, ya Allah, peguam bela di akhirat kelak, ya Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat kepada sahabat, teman akrab Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'alna minal muslimin, ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang muslim yang menyedah diri. Minal mu'minin, orang yang beriman dan yakin kepada-Mu, ya Allah.
minal mutawakkilin, iaitu di kalangan orang-orang yang sentiasa bertawakal kepadamu, ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, ya Allah, pilihlah kami di kalangan hambamu yang saleh, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ya Allah, pilihlah kami di kalangan yang menjadi ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli siyam, di kalangan orang yang berpuasa, ya Allah. Ahli jud, iaitu di kalangan orang-orang yang kuat bersedekah, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli qiyamul lail, di kalangan ahli qiyamul lail, ya Allah. Allahumma ja'alna min akhlaqil karimah, ya Allah. Berilah kami di kalangan orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah bi ghairi hisab, bi ghairi azab. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu, ya Allah, penghuni syurga-Mu, ya Allah. Buat ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam, buat kami, ya Allah, syurga-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, ya Allah. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, pihak Masjid Al-Mardiyah. Subhanallah, Allahu Akbar. Indahnya nama masjid ini, iaitu Masjid Al-Mardiyah, Taman Melawati, Gombak, Selangor, Malaysia. Subhanallah. Namanya bersempena daripada sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita dengar dan insya-Allah kita sama-sama hafal, sebab kita semua mempunyai impian, iaitu saat kita pulang kepada Allah, kita dipanggil dengan jiwa yang tenang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha saat kamu dipanggil pulang, dan juga dalam keadaan kamu juga diredai oleh Allah. Radiyatan mardiyah. Kemudian bagi orang yang diseru dengan panggilan ini, Allah akan memanggilnya dengan seruan seterusnya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah dalam kalangan hamba-Ku, iaitu hamba-hamba-Ku yang soleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Para jemaah, para muslimin, muslimat sekalian, inilah seruan yang kita paling dambakan. Di dunia ini kita memang suka dipanggil dengan macam-macam panggilan. Wahai isteri yang cantik, kalau suami panggil. Pernah tak suami panggil macam tu? Tak pernah. Masya Allah. Balik ni mintalah dengan dia, claim. Ha. Wahai isteriku yang baik hati, yang lemah lembut. Wahai suamiku sekian-sekian. Kita suka dipanggil contohnya panggilan apa? Mana AJK-AJK Masjid Al-Mardiyah? Ha, diseru. AJK pun datang depan. Nak ambil gambar. Ha, sukalah AJK tu ambil gambar. Kita suka dipanggil dengan panggilan-panggilan. Seumpama panggilan yang ada kedudukan dalam masyarakat. Contohnya Tan Sri ke, Puan Sri ke, Datuk ke, Datin ke. Ada orang dia kata, Ustazah, saya tak kejar panggilan-panggilan tu. Saya jawab, memang makcik tak ada harapan pun. Maksudnya, bagi orang yang tak ada harapan, kita ni orang biasa-biasa, orang kampung, memang tak heran, senang nak cakap heran. Dan mereka yang dapat gelaran-gelaran tersebut, bukan mudah untuk mereka dapat. Banyak pengorbanan, banyak perkara yang mereka lalui. Dan tak salah pun bila mereka diberi gelaran-gelaran seumpama itu. Bukan bila kita tengok ada orang diberi gelaran seumpama itu, kita kata dunia belaka tu. Kejar dunia tu. Kita kejar gelaran ahli syurga. Oh, subhanallah.
InsyaAllah memang betul kita gelar, itulah kejar yang kita kejar, gelaran-gelaran seperti itu. Tetapi yang saya nak sampaikan ialah, memang kita suka. Kalau bukan Datin, penuh orang panggil Datin pun suka. Isi bukan Datin, takpelah macam Datin. Oh takpe, suka. Ha. Datuk ke apa-apalah kan, MasyaAllah. Tetapi panggilan yang paling kita gembira apabila kita dipanggil oleh Tuhan kita sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Allahu Akbar. Sekarang muslimin muslimat sekalian, tenang ke tidak? Buat-buatlah tenang ya. InsyaAllah. Allahu Akbar. Tarik nafas sikit. Lepas. Ada yang tak tarik tu? Ha, dia terlebih tenang tu. Dia dah lena dah. Okey, tarik nafas. Lepas. Yang terakhir ni, tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian lepas dengan sebut Alhamdulillah. Boleh ya? Okey. Okey, tarik nafas. Lepas. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Berapa lama dah tarik nafas ni? 40 tahun, 50 tahun, ada yang dah 70 tahun, ada yang 60 tahun. Tarik nafas, lepas. Berapa kali sehari? Tak pernah kira. Berapa bayar? Ada sampai bil tak hujung bulan? Tak ada. Kalau kena bayar, kita semua jimat-jimat je tarik nafas. Ada yang datang macam tu. Kenapa? Belum bayar bil. Bil nafas. Allahu Akbar. Mata yang kita lihat, lidah yang kita cakap, kita guna sesuka hati. Telinga yang kita dengar, tangan yang kita gunakan, kaki. Semuanya percuma yang Allah berikan. Allah Ya Razak, Allah yang beri kita rizki, percuma. Allah Ya Ghani, Ya Mughni, Allah yang maha kaya, Allah beri kekayaan secara percuma. Cuba perhatikan pada tubuh badan kita, muslimin muslimat sekalian. Ada tanda-tanda keajaiban, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Alaq, di dalam surah At-Tin, ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Cuba lihat mata kita, muslimat sekalian, berapa banyak air yang ada dalam mata kita. Kita tahu tak ada berapa banyak air? Yang tahu menangis je keluarkan air. Pernah terfikir tak? Yang kita menangis sedih sangat tu, kadang sejam menangis, kenapa tak kering-kering? Walaupun dia kata, Ustazah, saya sedih menderita sangat, saya menangis sampai kering air mata. Tak ada, tak pernah kering sebenarnya. Pernah fikir tak air mata tu datang daripada mana? Ada simpanan ke? Ada tangki air mata? Dah berapa tahun kita menangis? Dah 50 tahun kita menangis, 60 tahun kita menangis. Tak pernah kering. Air yang bergenang dalam mata kita ini cukup saja Allah bagi. Kalau tak kering, tak terlalu basah. Kalau terlebih akan meneleh je. Allahu Akbar. Cuba lihat air liur kita. Cukup-cukup saja. Kalau terlebih meleleh, kena tadah. Cukup-cukup saja untuk kita bercakap, cukup-cukup saja untuk kita makan dan buat aktiviti yang melibatkan mulut. Cuba tengok gigi kita, tak adalah panjang selalu macam kuku. Allahu Akbar, berhenti pada saiz yang Allah tentukan. Tengok kuku kita, kalau diukurlah daripada lahir dulu sampai sekarang, agak-agak berapa kilometer dah. Saya dulu masa kecil saya duduk bayang ada panjang dalam ni. Nanti sampai masa dah keluar habis dia berhenti. Tapi tak berhenti. Rambut kita dulu masa kecil saya ingat ada banyak gumpalan rambut dalam ni. Dia keluar nanti dia berhenti. Tak pernah berhenti. Allahu Akbar. Hebatnya ciptaan Allah terhadap kita. Sebab itu ketika Allah menciptakan manusia, para malaikat sedang memerhatikan Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat begitu tekun dan takjub. Kagum sangat dengan ciptaan manusia iaitu Nabi Adam ini. Kerana tidak ada ciptaan yang lebih terbaik melainkan manusia yang Allah ciptakan. Dan Allah rakam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya
Laqad khalaqnal insan, aku menciptakan, kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Itu adalah bukti yang kukuh bahawasanya makhluk yang paling Allah cinta, Allah sayang adalah manusia. Melebihi daripada sekalian makhluk yang lain. Bahkan makhluk-makhluk yang lain Allah tundukkan untuk manusia. Cuba perhatikan, manusia tidak ada bisa tapi mampu menundukkan binatang berbisa. Boleh menjinakkan apa dia? Ular yang berbisa. Manusia hanya kecil sahaja. Tetapi boleh menundukkan binatang yang besar, gajah, paus biru, apalagi binatang yang besar. Manusia tidak ada taring tapi mampu menjinakkan binatang bertaring, harimau. Manusia tidak boleh terbang, tidak ada sayap, tetapi kelajuan hasil daripada otak manusia. Boleh bina jet, boleh bina kapal terbang, boleh terbang membelah langit, subhanallah. Bahkan boleh keluar daripada muka bumi. Allah berikan akal kepada manusia. Manusia tidak ada insang. Macam ikan boleh hidup di laut tapi manusia boleh hidup dalam laut. Boleh menyelam ke dasar laut. Allahu Akbar, hebatnya Allah berikan kelebihan kepada manusia. Manusia tak boleh duduk bawah tanah. Tetapi manusia hari ini gerudi tanah. Boleh bina rumah bawah tanah, binaan di bawah tanah. Boleh hidup dengan selamat, dengan baik. Membina macam-macam terowong, boleh melalui menembusi tanah. Allahu Akbar. Manusia gendah saja. Tapi kelebihan akal yang Allah berikan kepada manusia. Boleh bina bangunan mencakar langit sangat tinggi. Boleh jadi satu makhluk yang sangat tinggi kedudukannya, tempatnya, fizikalnya daripada sekalian makhluk-makhluk yang lain. Allahu Akbar. Sebab itu kalaulah ditanya soalan, apakah bukti Allah mencintai kita? Iaitu Allah menciptakan kita. Itulah bukti yang pertama bahawasanya Allah sangat mencintai manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian, cuba kita perhatikan. Bukan itu saja. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ibu-ibu sekalian, bila kita buat kerja, kita disarankan mulakan dengan Bismillah, betul ke tidak? Mula apa-apa dengan Bismillah. Kenapa mula dengan Bismillah? Sebab apa nak mula dengan Bismillah? Sebab memuji Allah lagi? Dapat berkat lagi? Dapat perlindungan lagi? Hormat. Rahmat Allah subhanallah. Daripada baca Bismillah, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun nak makan, nak bawa kereta, nak berjalan, nak jemur kain, nak menyapu, semuanya. Ramai di kalangan kita yang jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim dapat barakah pekerjaan kita, betul? Dapat pahala pekerjaan kita itu. Dijadikan ibadah pekerjaan kita itu. Baca Bismillah dapat rahmat Allah, dapat perlindungan daripada Allah. Syaitan tak ganggu pekerjaan yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita borak dengan kawan mula dengan Bismillah pun tak jadi nak ngumpat. Jom kita borak je. Bismillahirrahmanirrahim. Nak borak pasal apa ya? Dah tak ada idea pula saya. Sebab orang tu datang nak cerita pasal orang. Tiba-tiba mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Syaitan memang takut apabila kita mulakan sesuatu dengan nama Allah. Sebab Allah akan menghantar para malaikatnya untuk bersama dengan kita. Untuk merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Sebab kita mulakan dengan namanya, dua nama yang sangat agung iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa dalam kalimah Bismillah, Basmalah, yang digandingkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Yang dijawab tadi semuanya betul. Tetapi petang yang barakah ini, selepas ini kita perlu faham lebih dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut kalimah tersebut, kita kena rasa sebagai syukurnya seorang hamba. Dengan nama Allah, dengan sifat Allah yang Maha Pemurah,
Dan yang maha penyayang, subhanallah, aku dapat makan. Bukannya sekadar kita mengharapkan barakah daripada kita makan, tetapi kita makan dengan rasa syukur kerana sifat Allah yang pemurah dan Allah yang penyayang, dia bukan sekadar beri kita makan, tapi beri makanan yang sedap, makanan yang sehat, makanan yang berkhasiat. Dan makanan itu apabila masuk saja dalam mulut kita, Allah yang uruskan selepas itu prosesnya. Bayangkan kalau masuk nasi keluar nasi, masuk makan pisang keluar pisang, kita pun takut nak pergi tandas. Tapi Allah proses itu bila masuk saja dalam perut kita, pergi kepada nutrisi, pergi kepada darah, pergi situ, pergi sini untuk melengkap, mencukupkan kita. Maksudnya maintenance yang berlaku pada badan kita adalah sepanjang hayat. Kalau kereta ada waktu tertentu kan, kena tukar minyak hitam. Kita ada minyak hitam tak nak kena tukar? Kita dah guna darah yang sama 50 tahun, 60 tahun. Kita dah guna paru-paru yang sama. Kita dah guna jantung yang sama. Mata yang sama, telinga yang sama, lidah yang sama. Saya nak tanya, maintenance badan kita siapa yang jaga? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Sebab itu Allah ciptakan kita bukan saja dengan namanya ya Rahman, ya Maha Pemurah. Allah beri dengan percuma semuanya. Allah tak pernah cas apa-apa mata yang kita guna. Tetapi Allah ciptakan kita dengan penyayangnya, cintanya Allah, kasihnya Allah kepada kita. Kalau kita beli kereta, paling lama waranti ada 5 tahun. Saya tak tahu kok ada 10 tahun waranti. Badan kita ini ada berapa lama tempoh waranti? Infinity waranti. Tidak ada waranti pun, tidak ada jaminan. Yang menjamin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ada berfirman, setiap manusia itu diutus bersamanya malaikat untuk menjaganya. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita beli kereta, tokek kereta kata ada 5 tahun waranti dan kita akan hantar orang yang jaga sekali kereta tu. Jadi makcik tak payah fikir minyak hitam ke, naik cek itu ke, naik cek ni, memang ada 5 tahun orang ni akan jaga kereta. Kalau adalah beri servis macam ni memang terbaik, memang bankrupt lah tokek kereta. Bayangkan Allah mengutuskan bersama kita juga ada malaikat yang menjaga kita, yang membisik-bisik perkara yang baik kepada roh kita, roket atid yang ada kiri dan kanan kita. Tetapi seringkali kita menafikan bisikan para malaikat, kita mengutamakan bisikan daripada hawa nafsu dan juga bisikan daripada syaitan. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya nak tanya, kalau solat, kita mana lebih suka? Baca surah Yasin ke baca surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas lah kan. Kalah dengan nafsu. Ustazah panjang sangat Yasin tu. Roh kita suka baca panjang-panjang, nafsu kita suka pendek-pendek. Masya Allah. Kalau datanglah tabung, mana lebih suka? Masuk 100 ke masuk 10 ringgit? 10 ringgit lah Ustazah, 100 tu menggigil Ustazah. Nafsu kita memang suka sedekah yang sikit-sikit. Kalah lagi. Masya Allah. Ada dua hidangan depan kita. Satu ikan tiga rasa. Satu pula ikan kering. Mana kita nak? Ikan tiga rasa lah. Masya Allah. Apa salahnya Ustazah? Ya, memang tak salah. Tapi ada cara bagi hadiah pada orang ke, jiran ke, kita makan ikan kering je. Sebab apa? Melihatkan ganjaran yang begitu besar bagi makan kepada jiran. Contoh saja. Tetapi yang saya nak kita faham ialah dalam hidup kita sebenarnya kita lebih banyak mengikut hawa nafsu berbanding mengikut bisikan daripada rohani kita. Biasanya begitu. Bisikan roh kita sangat lemah. Bisikan daripada malaikat sangat lemah. Kerana hawa nafsu itu sangat besar menguasai kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi selepas ini insya Allah, bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, kena rasa syukurnya seorang hamba. Bila bawa kereta, memang bismillahirrahmanirrahim, rasa selamat bawa kereta dah baca bismillah ni. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah bawa kereta dengan rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, kerana engkau maha pemurah, engkau berikan aku kereta.
Kerana engkau maha penyayang, engkau berikan aku kereta yang baik, ya Allah. Aku dah bawa kereta ni 50 tahun tak pernah aksiden. Aksiden pun masih selamat hidup lagi sampai hari ni. Buktinya kita ada di sini sekarang. Subhanallah. Sebab itu dengan sifat pemurah dan juga penyayangnya Allah. Bila nak masak, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Sebab kamu maha pemurah, sebab engkau yang maha penyayang, aku boleh masak hari ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kerana mu yang maha pemurah, maha penyayang, boleh potong sayur lepas ni nak makan sayur. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah berjanji, Allah sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku ke atasmu. Bayangkan bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim selepas ini, kita biarlah sebut dengan rasa syukur seorang hamba. Kita faham apa yang Allah berikan kepada kita semuanya ini dengan sifat pemurah dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Insya-Allah kita tergolong di kalangan orang-orang yang bersyukur. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, amatlah sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Golongan asyakirin, hamba-hamba Allah yang bersyukur, Allah sebut sangat sikit. Dan kita tidak tahu ada tak di kalangan kita ini, adalah di kalangan hamba Allah yang bersyukur. Ustazah, saya bersyukur Ustazah. Memang selalu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betul. Tetapi apabila kita diuji, kita ditimpa musibah, nikmat Allah tarik, ketika itulah sebenarnya saatnya syukur kita benar-benar akan teruji. Bukan ketika diberi nikmat. Ketika diberi nikmat memang mudah nak ucap Alhamdulillah. Tapi saat nikmat ditarik, kita kekal nak bersyukur, memuji Allah bukan mudah. Tetapi kesyukuran kita akan teruji apabila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi nak masuk tajuk ceramah kita pada hari ini. Ha, subhanallah. Tadi tu mukadimah tapi dah masuk isilah juga ibu-ibu sekalian, ya, insyaAllah. Tajuk yang sangat istimewa iaitu titian akhir zaman. Saya rujuk kepada sebuah buku yang disusun oleh beberapa orang pensyarah, doktor-doktor, profesor, dan kata pengantar oleh Sahibu Samaha Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Subhanallah. Mufti Wilayah Persekutuan. Saya pernah dijemput tajuk yang sama di Universiti UIA Gombak. Sebab itu saya dapat buku ni daripada para pensyarah di UIA Gombak. Bila saya dapat hari itu, kemudian diminta kupas tajuk dalam kitab ini, dalam buku ni. Dia ada jual berapa ratus, saya ambil semua sampai habis stok lah. Sebab apa? Bila saya dijemput, saya guna juga buku yang sama. Kalau kita dapat buku ni, subhanallah, memang seronok. Tapi sekarang masih dalam cetakan lagi. Sebab saya dah ambil semua hari tu. Biasanya universiti, memang dia tak cetak banyak sebab dia susah nak komersialkan, susah nak jual. Tapi apabila kita bawa, maksudnya kita yang ada crowd yang ramai, Alhamdulillah dapat manfaat yang ramai. Jadi insyaAllah kita akan perhalusi bab yang kedua. Ha, saya rasa ramai yang tak ada buku ni kan, tak ada kan? InsyaAllah, kena panggil lagi sekali buat siri dua. Masa tu biar semua orang ada kitab ni, baru seronok kita baca sama-sama. Meniti titian terakhir, iaitu titian akhir zaman. Wahai muslimin muslimat sekalian, kita adalah umat akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Dan dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda pertama hampirnya kiamat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yushiru bi'usbu'aihi fayamudduhuma." Sadaqa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jarak masa antara waktu aku diutuskan dan kiamat, Nabi kata, jarak masa di antara aku diutuskan dan kiamat ialah seumpama dua ini. Baginda mengisyaratkan kedua-dua jari baginda, iaitu jari tengah dan jari telunjuk. Nabi tunjuk serapat ini. Jarak antara aku mula diutuskan sebagai Nabi dan kiamat antara dua ni. Maksudnya sangat dekat. Allahu Akbar. Saya ada baca, saya ada dengar ceramah. Katanya tahun 2020 ini antara gerbang nak masuk kepada tanda-tanda akhir-akhir kiamat. Tanda-tanda besar kiamat.
Di sana ada hadis Nabi-Nabi sebut, sesungguhnya umur umatku tidak akan sampai kepada 1,500 tahun. Kita sekarang 1,441 tahun. Maksudnya lebih kurang dalam 60 tahun. Nanti adalah tu yang rasa, tak sempat rasanya, insya-Allah tak sempat. Ada yang ibu-ibu jumpa saya macam tu. Seorang makcik umur 60 lebih. Ustazah, acik rasa tak sampai jumpa Dajjal. Orang negeri kan. Cik rasa lah acik tak sampai jumpa Dajjal ni, Ustazah. Kenapalah acik cakap macam tu lah? Yalah, kira-kira dalam lebih kurang 30 tahun acik dah 60, tak lama dah acik ni meninggal. Bila cerita pasal Dajjal, dia tak sabar pula nak meninggal lebih cepat. Takut jumpa Dajjal. Habis tu acik, acik nak buat apa? Bukan apa Ustazah, kan Ustazah ceramah. Suruh beramal dengan 10 ayat yang terawal tu surah Al-Kahfi tu. Kalau boleh hafal, kira acik tak hafal tak apa kau Ustazah. Kira macam tak ngadap Dajjal ni. Saya kata makcik, baca surah Al-Kahfi 10 ayat terawal, beramal, tadabur, kalau boleh hafaz. Dan ada riwayat kata 10 juga ayat yang terakhir, subhanallah. Baca yang terawal, 10 ayat terawal pun tak apa. Itu di antara persiapan kita menghadapi fitnah-fitnah Dajjal. Tetapi fitnah Dajjal telah pun bermula daripada sekarang, telah pun bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Yang disebut Dajjal kecil, Dajjal besar. Ketika zaman Rasulullah lagi dah ada Dajjal kecil yang mengaku sebagai Nabi. Musailamatul Kazzab dah ada pada zaman Nabi, mengaku Nabi. Nabi hantar surat kepada dia, dia balas balik surat kepada Nabi. Sampai isytihar perang. Maksudnya Dajjal kecil dah ada daripada zaman Nabi. Zaman kita lagi banyak Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu ayat yang ke-10. Dalam surah Al-Kahfi itu menuntun kita satu doa bagaimana kita nak berhadapan dengan fitnah ataupun Dajjal-Dajjal kecil. Apa ayat yang ke-10? Sama-sama baca doa tu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah daripada sisimu rahmatmu. Min ladunka, daripada sisimu rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan tuntunlah kami, berilah kami petunjuk dalam urusan kami. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Hidup kita setiap hari, kita berada di persimpangan. Setiap hari. Wahadaina hun najidain, aku hadapkan kamu dua jalan. Sama ada apa yang kita buat diberi pahala ataupun diberi dosa. Kadang-kadang dalam sekecil-sekecil perkara pun, kita sebenarnya memang mengharapkan petunjuk daripada Allah. Bak pilih makanan, nak beli nasi lemak mana, nak pergi ke... Kita nak pergi jalan mana hari ini? Nak tengok cerita apa? Kita nak buat apa? Orang yang sentiasa hidupnya mendapat petunjuk daripada Allah, sentiasa dilindungi daripada melakukan maksiat, daripada kelalaian, perkara sia-sia. Allah sentiasa akan menguat dan menuntun. Sebab itu beramallah. Kalau tak mampu 10 ayat tu tak mampu hafal, hafal doa yang terkandung dalam ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan kurniakanlah dalam urusan kami ini petunjukmu yang jelas. Subhanallah, mudah-mudahan. Nak buka telefon pun. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Allahu Akbar. Allah akan pimpin apa yang kita nak tulis itu benda yang bermanfaat. Allah beri kita petunjuk. Allah jaga kita daripada membaca perkara yang tak sepatutnya. Akhirnya kita membawang. Akhirnya kita mengunyit. Akhirnya kita menyerai. Dah habis bawang, kunyit pula. Lepas tu serai pula. Allahu Akbar. Banyak sangat sumber-sumber dosa yang tak sedar, yang tak sengaja. Dosa besar, dosa kecil daripada telefon. Kalaulah kita diberi petunjuk oleh Allah, insya Allah akan terjaga. Okey, sambung lagi. Penghujung umur dunia disertai tanda-tanda kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Panjang sabda ni, tapi kita ambil barakah dengar matan hadis Nabi ya. Saya nak baca juga. Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayat. Fazakara ad-duqana wad-dajjala wad-dabbah wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juja wa ma'juja wa salasata khusuf khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru zalika narun takhruju minal yaman fatrudun nasu ila mahsyarihim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda sebelum ia berlaku. Kemudian baginda menyebut ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabbah, binatang yang melata. Terbit matahari dari arah barat, turun Nabi Isa alaihi salam, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, tiga gerhana besar, satu di timur, satu di barat dan satu di semenanjung tanah Arab, dan yang terakhir ialah api yang keluar dari Yaman menghalau manusia ke padang mahsyar. Apabila berlaku salah satu tanda daripada tanda besar kiamat, tanda seterusnya akan berlaku dalam tempoh yang singkat. Ketika berlaku ujian yang paling besar, iaitu kemunculan Dajjal, hanya iman seseorang yang mampu menyelamatkan tuannya daripada ujian tersebut. Ada orang dia kata, Ustazah, insya-Allah kita selamat. Sebab Nabi dah bagi tahu awal-awal dah. Dajjal tu mata dia sebelah aja. Kemudian ada tulis kafara. Saya dah bagi tahu dah anak cucu saya, kalau keluarlah benda ni, esok jangan ikut. Ia bukan boleh dilawan dengan fizikal, tetapi hanya orang yang kuat iman saja yang mampu berhadapan dengan fitnah Dajjal. Saya bagi tahu bayangan macam ni. Contohnya lah ibu-ibu sekalian, muslimat muslimin sekalian. Tiba-tiba ada orang kaya. Ada orang kaya raya. Dia pun letak ada segunung emas. Dia kata, makcik-makcik, bolehlah kalau nak ambil sekilo seorang. Sekilo berapa ya? Makcik-makcik biasa tak pergi kedai emas? Ibu-ibu pergi kedai emas nak beli emas kilo. Ada? Tak ada. Sekilo berapa harga? Oh, 1 gram adalah beli. Kalau sekilo ni mungkin 100,000 ke? Lebih lagi? Oh ya. Gram pun dah mahal. Oh, Masya Allah. Okey, tak apa. Tapi dia memang kaya raya. Dia nak bagi 1 kilo seorang. Percuma. Waktu tu pukul 2:30 sampai pukul 4. Waktu sama ceramah saya. Agak-agak ada tak orang datang sini? Tak ada, tak ada. Di beratur tu daripada malam tadi beratur. Dan berita tu tersebar seluruh Malaysia, daripada seluruh negara akan pergi. Betul ke tidak ni? Betul. Yang tak ada gigi pun beratur sama. Padahal dah tua. Panggil anak cucu satu keluarga. Satu keluarga boleh 20 kilo. Kaya raya. Mata dia sebelah aja. Ada tulis kafarok. Kita kata tak. Dajjal bukan bagi tawaran segunung emas saja. Bahkan ketika itu, saat itu kemarau, kelaparan, tidak ada makanan. Ketika itu pelbagai kemelaratan, kebinasaan, kematian yang dahsyat. Ibu bapa terpaksa melihat anak mati kelaparan. Macam-macam kemusnahan yang berlaku. Allahu Akbar. Hari ini kita bukan tak ada emas, bukan tak ada makanan. Tapi kalau ada tawaran segunung emas yang percuma, semua orang akan kerumun. Pasti. Bahkan daripada dekat dan jauh, yang sakit lutut pun beratur sama. Lupa semua. Hari ini kalau kita ditawarkan dengan dunia, dalam keadaan kita dah ada dunia, kita akan kalah. Bayangkan saat Dajjal datang, saat itu dunia tidak ada. Hanya orang yang ada iman yang kuat saja yang mampu berhadapan dengan Dajjal. Sebab itu bila kita bercakap tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, Masya Allah, kita perlu ada rasa ketakutan. Dan Nabi beri kita bekal. Hafal, beramallah, tadaburlah 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi. Tapi dah umur 50, 60, tak hafal-hafal lagi.
Kalaupun kita hafal tak sempat jumpa Dajjal, barakah kita hafal, insya-Allah anak cucu kita akan hafal juga. Jangan kita duduk sibuk, duduk tekan anak cucu. Ni Wan nak ingatkan hafal ni 10 ayat ni. Wan tak jumpa, kamu yang jumpa. Subhanallah. Barakah seorang nenek yang solehah akan turun barakah itu kepada anak, kepada cucu. Setiap ibadah yang kita buat hari ini bukan untuk kita saja. Insya-Allah kebaikan itu akan diperturunkan. Allah nampak usaha kita seorang nenek tua, tapi bimbang tentang zuriat keturunan, sentiasa mendoakan. Saya pernah satu hari itu ceramah di hadapan saya semua pelaku jenayah syariah. Kena tangkap khalwat, kena tangkap di rumah urut, tangkap kat pub, minum arak, semua-semua. Orang muda kebanyakannya dalam 100 orang. Di belakang sekali, ada seorang anak muda muka baik, muka soleh. Duduk keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Lepas tu saya ni kan dah susah hati peceramah, memang tak suka tengok keluar masuk tu kan. Lepas tu saya pun selang sekejap saya cakap, ada siapa tak nak suruh kita sama-sama doakan untuk dia supaya dia tu tenang sikit? Sebabnya saya dah tak tenang dah tengok dia keluar masuk tu. Lepas tu dia tepat, dia cepat angkat tangan. Ustazah, doakan saya. Nak doakan apa encik? Doa supaya bos saya, mak ayah saya tak tahu saya kena tangkap. Ada perempuan kat depan saya pula, umur dah 40 lebih. Ustazah doakan juga saya supaya suami saya tak tahu saya kena tangkap khalwat. Saya tanya puan, puan rasa lagi takut pada suami ke lagi takut dengan Allah? Tak apalah Ustazah, buat taubat dengan Allah tu urusan saya lah. Tapi yang saya risau kalau suami saya tahu, saya tak tahulah macam mana. Cara dia bercakap tu tak rasa takut dengan dosa yang dilakukan. Tetapi kita tidak boleh menghina orang yang berdosa. Sebab apa? Ramai mana orang yang dekat dengan Allah kerana dosanya. Dan ramai mana orang yang jauh dengan Allah kerana ibadahnya. Daripada ibadah dia jadi riak, takabur, ujub. Ada orang yang berdosa dia makin dekat dengan Allah, menangis di malam hari mengenangkan dosa-dosanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Lepas tu kan, lepas daripada ada masa rehat tu, saya jumpa encik yang belakang, budak muda. Saya kata, dia datang jumpa, saya kata, minta maaf encik, encik kena tangkap sebab apa ya? Saya kena tangkap dekat rumah urut Ustazah. Encik dah nikah? Belum lagi, saya muda lagi. Ustazah, saya anak sulung, saya baru dapat kerja ni Ustazah. Yang telefon tadi saya keluar masuk, bos saya telefon. Tak boleh bos saya tahu Ustazah yang saya kena tangkap. Kalau tak saya kena berhenti kerja. Sebab apa? Mak saya seronok saya dapat kerja. Saya tanggung adik-adik saya Ustazah. Saya jaga semayang, saya orang baik Ustazah. Saya masuk rumah urut tu sebab kawan saya duduk ajar, duduk pujuk. Dan masa kena tangkap tu Ustazah, saya tak sempat lagi kena urut. Betul ni? Saya tak sempat lagi kena urut Ustazah. Dah kena tangkap. Kawan saya tu, dia selalu dah dapat urut, tak pernah pula kena tangkap. Saya kata, ya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah berkat doa ibu bapa kamu. Mungkin nenek kamu, nenek yang soleh. Datuk kamu, datuk yang soleh. Mungkin mak ayah kamu doakan supaya zuriat keturunan dipelihara oleh Allah. Jadi ahli syurga Allah. Yang tangkap kamu bukan penguasa, tapi Allah yang tangkap kamu. Allah ya Qahar, ya Jabbar, yang maha memaksa. Allah yang paksa kamu untuk berada di sini pada saat ini. Bayangkan kalau kamu tak kena tangkap hari itu, kamu jumpa tak saya? Tak. Kamu suka tak hadir majlis ilmu? Tak. Saya tak biasa Ustazah. Akhirnya Allah paksa kamu hadir dengan ceramah saya pagi sampai petang. Biasanya dengan pelaku jaya syariah, mereka bagi pagi sampai petang. Saya buat macam-macam aktiviti, macam-macam program. Sampai petang, saya kalau boleh yang lelaki, semua menangis juga. Memang kebanyakannya mereka menangis. Sebab apa? Biasanya pelaku jenayah syariah, bila kita buat sesi meluah perasaan, melalui tulisan, kita tunjuk dulu ada video apa, sentuh hati dulu apa semua. Bila saat dia mula tulis, 80% adalah dendam mereka terhadap ibu ayah. Ustazah, saya jadi teruk macam ni. Mak ayah saya tak pernah ajar saya solat. Ayah saya bawa balik perempuan kat rumah. Mak saya pun minum arak. Mak saya gini-gini. Saya benci mak ayah saya. Mak ayah saya asyik bergaduh je kat rumah. Mak ayah saya terlalu sibuk kejar dunia. Mak ayah saya kasar,
mak ayah saya garang, suka maki hamun, sumut. Semuanya ada dendam dengan mak ayah. Lalu saya ingatkan, kamu nak tak masuk syurga sekeluarga? Semua jawab nak. Bila sebut syurga, kalau orang isap dadah pun, dia sedar sebut syurga. Kalau tanya orang isap dadah kan, tengah doktor cucuk sendiri. Nak masuk syurga tak? Nak lah bro. Ha macam tu. Maksudnya, tanya budak-budak nak syurga? Nak. Tanya orang bukan Islam, syurga semua nak. Sebab memang bila sebut syurga, dia ada satu enzim yang dikeluarkan, enzim happy, gembira, seronok, semua nak syurga Allah. Tanya orang buat maksiat nak syurga? Mestilah nak. Tak ada orang berani cakap, tak nak, saya tak nak syurga, tak heran. Tak ada. Orang tengah buat maksiat, orang dedah aurat, orang buat apa pun, tengah ngumpat nak tak syurga, nak lah. Allahu Akbar, subhanallah. Bila sebut nak tak masuk syurga sekeluarga dengan mak ayah, nak, ustazah, memang kami nak. Tapi kami ni layak ke masuk syurga? Ada harapan ke kami masuk syurga? Lalu saya ingatkan, asbab hidayah bagi sebuah keluarga bukan semestinya datang daripada seorang ayah, bukan semestinya datang daripada seorang ibu, kadang-kadang datang daripada seorang anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang mana Nabi ada sebut di dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, bila di padang mahsyar kelak ada lelaki, ada si fulan, ada hamba Allah bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahala-pahala ini? Sedangkan dia ketika hidup di dunia dulu tak banyak beramal soleh. Lalu Allah menjawab, itu adalah istighfar anak-anak kamu. Allahu Akbar, Masya Allah. Maksudnya, walau apapun kedudukan kita, kita sebagai isteri ataupun suami ataupun anak, siapapun boleh menjadi asbab hidayah kepada sebuah keluarga. Jadi jangan kita nak menuntut lebih daripada suami. Ini saya ingatan untuk isteri lah contohnya. Ramai isteri yang tak puas hati dengan suami. Bang, awak kan ketua keluarga, patut awak ada ilmu lebih dari saya. Awak kan ketua keluarga, patutnya awak yang kejut ahli keluarga ni semayang. Awak kan ketua keluarga, kalau awak lurus, luruslah saya. Awak dah bengkok, sebab tu saya bengkok. Subhanallah. Dalam bab mengejar kebaikan, menjadi hamba Allah yang soleh, membawa ahli keluarga ke syurga Allah, itu adalah tanggungjawab yang sama berat. Tanggungjawab bagi likulli muslimin, likulli mukminin, setiap orang Islam, setiap orang mukmin. Kadang-kadang isteri diberi kelebihan ilmu berbanding suami. Dia yang memberi petunjuk, dia yang memimpin suaminya dalam bab agama. Tak salah. Bukannya kita tunggu suami dulu. Ustazah, kalau suami saya berubah ustazah. Dah suami saya tak berubah, macam mana saya nak berubah? Puan, kubur masing-masing. Baru terpakai perkataan ni. Masya Allah. Dalam kubur besok tak boleh jawab. Hisab adalah untuk diri kita saja. Tak boleh nak jawab, saya tak berubah sebab suami saya tak berubah. Saya tak tahu pula saya mati dulu, dia hidup lagi. Tak boleh jawab. Kita akan dihisab tentang kamu diberi akal, kamu diberi segala kemudahan untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kita nak sambung lagi. Tanda-tanda kiamat, tanda yang telah berlaku, boleh teruskan tak ni? Boleh. Saya lupa nak tanya khabar. Apa khabar semua? Ustazah dah nak habis dah bertanya khabar. Okey, tapi saya nak minta jawab dengan cara yang biasa saya bawa. Okey, subhanallah. Duduk tegak dah ke? Dah ada yang patah pinggang tu kan? Ha, subhanallah. Nampak ada orang sebelah lelap ke? Tak ada. Okey, angkat tangan kanan, letak atas bahu orang sebelah. Tangan kanan, letak atas bahu orang sebelah. Alah, dia dah tak sedar. Sebelah mana? Sebelah mana? Okey. Okey, sekarang tepuk bahu kawan kita dan ikut apa yang saya cakap. Tidur ke? Janganlah tidur. Kesian ustazah. Tahulah makan kenyang. Kalau duduk kat rumah, memang tidurlah. Sekarang, kita di masjid. Di rumah Allah. Ada malaikat sedang doakan kita. Kawan, wahai sahabat, insya-Allah jadilah orang yang soleh.
Tepuk lagi, tepuk lagi. Ha. Okey. Jaga solat di awal waktu. Jadi isteri yang soleha. Jadi suami yang soleh. Jadi ibu yang misali. Maafkan semua orang ya. Halalkan hutang orang. Ha, tu susah sikit nak sebut. Okey, tepuk lagi. Jangan simpan marah. Rugi. Beri maaf dapat pahala. Simpan marah sakit jiwa. Maafkan suami. Semuanya. Segala-galanya. Jangan simpan. Sikit pun. Maafkan isteri. Maafkan anak-anak. Maafkan semua orang. Maaf itu mahal. Dapat kemaafan Allah. Ingat tu. Subhanallah. Okey, angkat tangan kiri. Tepuk orang sebelah. Okey, awak pun sama. Jangan nak pesan orang je. Sedap suruh orang sabar. Bila awak kena ujian, awak pun marah. Masa bahagia, memanglah ceria. Masa derita, jadi singa. Kena sabar. Sabar itu syurga Allah. Masuk ikut pintu. Sabar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita sama-sama masuk syurga Allah. Kita sama-sama selamat daripada neraka Allah. Saya sayang awak kerana Allah, kerana Rasulullah. Jadi saya nak nasihat sikit. Boleh tak? Okey, gosok sikit. Jaga aurat. Labuhkan tudung. Jangan pakai yang nampak bentuk badan. Jangan bersolek beria. Memang cantik pandangan manusia. Tapi kita kejar pandangan Allah. Kalau Allah murka, celakalah kita. Kalau Allah cinta, beruntunglah kita. Saya nak pesan lagi. Boleh tak? Boleh ya, subhanallah. Sebagai wanita, jaga suara. Jangan lunakkan dengan lelaki. Jaga pergaulan. Jangan ikut suka bergurau senda dengan suami orang. Senyum manis dengan suami sendiri. Muka ketat. Kenapa macam tu? Dia tak basuh pinggan. Tak apalah, dapat pahala. Kalau tetamu datang, marah pula bila tetamu nak basuh pinggan. Bila suami tak basuh, marah-marah. Suami kan ladang pahala. Allah nak beri pahala. Sabarlah kita. Alhamdulillah. Subhanallah, insyaAllah. Allahu Akbar. Bukan saya yang pesan, ya, orang sebelah yang pesan. Sebab apa? Subhanallah, yang datang majlis ilmu ini,
InsyaAllah itulah kawan dunia dan akhirat. Sahabat dunia dan akhirat kita insyaAllah. Yang mana bukan nak bahagia di dunia saja. Nak cari kawan kaki shopping ramai. Kaki makan ramai. Kaki berjalan ramai. Kaki borak ramai. Kaki ngompat ramai. Tapi kaki kuliah tak ramai. Kaki Al-Quran tak ramai. Kaki zikir tak ramai. Kalaulah kita ni, seluruh Gombak ni datang, muat tak masjid ni? Tak muat. Tapi kenapa yang ni je hadir? Ini pilihan Allah. Allah ya Qadir ya Muqtadir. Allah yang maha menentukan. Allah yang memilih kita untuk hadir pada hari ini. Jangan sia-siakan pilihan Allah. Insya Allah kita semuanya saling tarik menarik. Semuanya masuk syurga Allah, bukan sekadar sekeluarga, semasjid, senegeri, saudara insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baru nak pergi kepada tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang telah berlaku. Ada tanda yang telah berlaku, tanda-tanda yang akan berlaku. Yang pertama iaitu perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan tadi. Yang kedua, tanda yang kedua, hampirnya kiamat iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udud sitan baina yaday sa'ah, mauti summa fatu baitil maqdis, summa mautanun ya'khuzu fikum kaku'asil ghanam." Maksudnya, hitunglah peristiwa sebelum berlaku kiamat. Nabi sebut kematianku. Perutusan Nabi, tanda pertama. Kematian Nabi, tanda yang kedua. Kemudian pembukaan kota Baitul Maqdis. Kemudian dua kematian yang menimpa kamu seperti penyakit kuas pada kambing. Ini telah berlaku. Yang ketiga, pembukaan kota Baitul Maqdis. Peristiwa ini termasuk dalam hadis hitunglah 6 perkara sebelum hari kiamat. Peristiwa pembukaan Baitul Maqdis ini berlaku ketika pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun ke-16 Hijrah. Ketika pembukaan tersebut, Umar radhiyallahu anhu telah membina masjid di tempat kiblat, iaitu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu Masjid Aqsa di Palestin, Baitul Maqdis. Subhanallah. Ada 3 masjid yang wajib ke atas umat Islam untuk menjaga dan memeliharanya. Kewajipan ini jatuh ke atas setiap Muslim termasuk kita. Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin. Sekarang 2 masjid di bawah jagaan Arab Saudi. Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Selamat lagi. Subhanallah. Dan bagaimana kita berperanan? Kita pergi umrah, pergi haji, kita keluarkan bayaran itu, bayaran ini. Itulah sumbangan kita kepada penjagaan 2 masjid tersebut. Tapi persoalannya adalah Masjidil Aqsa berada di bawah mana? Kekuasaan Israel. Umpamanya begini kalau kita nak mudah faham. Seorang ibu ayah ada 10 orang anak. 9 orang anak duduk jauh, seorang je anak yang duduk dekat. Jadi seorang anak ini adalah wakil kepada 9 orang anak untuk jaga ibu ayah. Tanggungjawab 9 orang anak yang jauh adalah hantar belanja. Bagi duit belanja. Sampai anak ini subhanallah mungkin tak perlu kerja sebab apa, dah cukup duit yang diberikan oleh 9 orang adik-beradik lagi. Saya pernah jumpa seorang anak yang baik. Dia dah kerja hebat, belajar tinggi sampai master. Pekerjaan dia pun gaji tinggi. Masa tu saya kenal mak dia saja jemaah kuliah. Masa tu sakit kanser, dah pun meninggal dunia. Bila saya pergi ke rumah dia, ada seorang anak lelaki duduk jaga dia. Bila tanya, "Cik, encik memang tinggal dengan mak ke?" "Tak, kami duduk kat Perak. Anak isteri saya dekat Perak. Tapi isteri saya pun setuju, saya berhenti kerja jaga mak saya yang sakit ni. Dah lama sakit ni." Saya kata, "Subhanallah hebatnya. Adik-adik saya menampung segala keperluan saya, Ustazah. Adik-adik saya semua. Kalau tak, saya tak boleh jaga mak saya sepenuh masa. Sebab treatment dia nak bawa pergi kemo apa semua, pengorbanan dia."
Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu adik-beradik yang bijak, dia bukan sekadar bagi duit belanja pada mak ayah, tapi bagi juga duit belanja kepada anak yang tolong jaga mak ayah tu. Jadi bagaimana kita dengan Masjidil Aqsa di Palestin, kita wajib hantar belanja, bagi sedekah, bagi sumbangan kepada mereka yang menjadi wakil kepada kita untuk jaga masjid tersebut. Ada suara umat Islam yang tak faham, dia kata, kenapa penduduk Gaza tu tak pindah, tahu tempat tu tak selamat. Sebab Palestin tu luas lagi, ada tempat yang selamat. Memang kalau orang pergi Palestin ada tempat yang selamat, hidup seperti biasa. Dia kata mereka tu sengaja duduk situ tu. Dah tahu tempat tu tak selamat, kenapa tak pindah? Tahu tak apa perkataan ibu-ibu Gaza? Ibu-ibu Gaza sebut, rahim kami adalah senjata kami. Kami tidak akan berhenti melahirkan anak-anak Gaza yang menjadi benteng pertahanan kepada bumi ini. Bayangkan kalau mereka berpindah. Dulu asalnya dalam kawasan Palestin, kita tahu dah seksa teruk, apa semua tekanan yang teruk, pindah. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan sekarang penduduk Gaza tetap bertahan, mereka takkan pindah. Walaupun hari-hari mereka melihat kematian anak mereka sendiri, tapi mereka tidak pernah sering untuk melahirkan anak demi anak. Walaupun anak mereka cacat, suaminya meninggal dan sebagainya. Sebab apa? Mereka kata rahim kami adalah senjata kami. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita di sini takut nak melahirkan anak. Cukuplah ustazah dua orang, cukuplah lima orang ustazah. Takut apa? Takut tak cukup belanja. Itu menunjukkan tak yakin dengan Allah yang Razak, yang beri rizki kepada anak. Seolahnya dia yang menentukan rizki anak. Sebab itu dia sangat sesak, sangat miskin, sangat susah hidup. Bila Allah melihat seorang hambanya merasakan dialah yang beri rizki kepada anak, Allah membiarkan. Tapi apabila kita yakin setiap anak ada rizkinya, maka di situlah Allah akan menguruskan rizki untuk setiap anak kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Masya-Allah. Jadi sebab itu saya sebut bila baca tentang pembukaan Baitul Maqdis ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan esok bila kita mati, kita akan ditanya, apa tanggungjawabmu terhadap Masjidil Aqsa? Kalau seumur hidup kita tak pernah bagi sumbangan kepada Masjidil Aqsa, kepada mereka yang mempertahankan Baitul Maqdis, insya-Allah mudah-mudahan kita tidak terlambat. Okey. Tanda yang keempat yang telah pun berlaku, iaitu wabak taun amwas. Taun amwas ialah penyakit taun yang menyebabkan banyak kematian, yang telah disebutkan dalam hadis sebelum ini. Peristiwa ini berlaku pada zaman pemerintahan Saidina Umar, iaitu selepas pembukaan kota Baitul Maqdis. Penyakit taun ini bermula di satu tempat yang bernama Amwas, kemudian merebak ke Syam dan telah membunuh ramai para sahabat, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah, sehingga dianggarkan jumlah kematian 25,000 mangsa. Maksudnya disebut taun dalam hadis Nabi ini telah pun berlaku. Bukannya taun yang berlaku hari ini, tak. Yang telah berlaku pada zaman Khalifah Saidina Umar radhiyallahu anhu, lebih kurang 25,000 orang yang meninggal dunia. Tanda yang kelima yang telah pun berlaku, iaitu bulan terbelah. Peristiwa terbelahnya bulan berlaku di Mekah sebelum hijrah. Dan dirakamkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Subhanallah. Ketika ini kaum musyrikin mencabar Nabi, kalau kamu benar seorang nabi, belah bulan. Dengan izin Allah, Allah mengilhamkan Nabi supaya menunjukkan jari telunjuk ke arah bulan, lalu bulan terbelah dua, kemudian ditelangkupkan balik, dan orang musyrikin tersebut tetap tak masuk Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad diberi gelaran apa? Ahli sihir dan sebagainya. Sebab itu, subhanallah, sifat sombong adalah penghalang utama untuk dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertanya dan meminta Nabi Muhammad tunjukkan bukti tersebut, dengan bukan kerana betul-betul minta bukti, tetapi kerana dengan sifat sombong. Nabi Ibrahim alaihissalam dirakam dalam Al-Quran pernah minta bukti dengan Allah. Kalau kita baca sirah Nabi Ibrahim di dalam surah yang panjang, ayat yang panjang, saya tak ingat surah mana, ayat mana. Nabi Ibrahim pernah minta dengan Allah, ya Allah, buktikanlah sesungguhnya aku ini adalah nabimu. Kemudian Allah menjawab, adakah kamu tidak meyakiniku wahai Ibrahim? Adakah kamu tidak meyakini bahawasanya aku ini Tuhan sekalian alam? Kamu tidak meyakini bahawa engkau adalah Nabi? Subhanallah. Okay.
Kemudian Nabi Ibrahim minta dengan rendah hati, "Ya Allah, bukan aku tidak yakin kepadamu, Ya Allah, tetapi aku untuk memperteguhkan imanku." Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil 3 ekor burung. Cari. Ayat ini memang kisah ini ada dalam Al-Quran. Saya tak ingat surah mana. Nabi Ibrahim diperintahkan ambil 3 ekor burung lalu disembelih. Kemudian dicincang halus. Kemudian digaulkan. Digaul. 3 ekor burung yang telah dicincang halus. Lalu Allah perintahkan supaya diletakkan di 3 bukit yang berbeza. Disepretkan kepada 3 bahagian. Letak bukit pertama, letak bukit kedua, letak bukit ketiga. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim memanggil semula burung tadi. Nabi Ibrahim pun panggil sekeliling 3 ekor burung itu ada di hadapan Nabi Ibrahim AS. Mana telah dipotong halus dicincang, dah dicampur daging, tak tahu dah daging mana, dah satu ni burung yang mana. Tapi sekelip mata saja. Allahu Akbar. Bagi orang yang beriman, bila melihat mukjizat bertambah-tambah keimanannya. Tapi bagi orang yang musyrik, orang yang kufur, bertambah-tambah kekufurannya. Kerana dia meminta dengan rasa sombong. Sebab itu yang menghalang hidayah kita pada hari ini juga. Manusia pada hari ini bukan tak tahu, bukan tak, tapi tak mahu, iaitu sifat sombong. Sebab itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat sombong. Ada 7 perkara yang mendatangkan sifat sombong. Ada 7 perkara. Satu hari suami saya yang bagi ni, dia dapat tazkiah, dia kata, cuba cek 7-7 tu ada, dia kata. Muhasabah diri sendirilah. 7 perkara yang membawa sifat sombong bagi setiap manusia. Yang pertama, manusia boleh jadi sombong disebabkan keturunannya. Padahal bukan keturunan hebat sangat pun, anak cikgu. Saya anak cikgu. Subhanallah, pun dah rasa lebih daripada orang lain. Itu belum jadi anak menteri, anak tangsri, anak datuk, anak datin. Keturunan ini boleh mendatangkan kesombongan. Tapi kalau keturunan yang baik, tak menyombongkan diri, tawaduk, humble, subhanallah, satu kemuliaan. Tapi ramai orang kalah kerana keturunan. Anak tok guru, anak syekh, saya anak ulama sekian, saya anak ustaz, saya anak ustazah. Boleh rasa lebih daripada orang lain, berhati-hati. Saya suami saya sekian, tu bukan keturunan tu, tumpang suami. Yang tu isteri saya tu. Itu anak saya tu, yang jadi bos, pengarah tu. Subhanallah. Kadang-kadang kerana asbab itu kita jadi sombong. Kalau tak jadi sombong tak apa, bukan saya kata tak boleh benda tu, tak. Tapi berhati-hati bila kita diuji dengan keturunan. 2, yang boleh mendatangkan sifat sombong kepada manusia. Iaitu ilmu. Allahu Akbar. Kita jangan tengok orang lain ya. Tengok diri sendiri. Masing-masing semua ada ilmu masing-masing. Orang yang ada ilmu karipap, dia jadi sombong dengan ilmu karipap dia. Bila makan karipap orang, ni ada benda tak cukup ni. Sekali makan dah tahu dah. Memang ni. Kalaulah dia ada sifat tak sombong dengan ilmu dia, "Dek, kamu ke yang buat? Meh, Acik nak ajar sikit. Acik dah 20 tahun dah karipat. Ratu karipat Malaya. Acik ajar sikit. Kalau nak karipat sedap, kau campur sikit dengan ais. Dengan ais sejuk." Ah, dia ajar. Dia tak rasa sombong. Kalau rasa sombong dengan ilmu karipat dia, ya Allah, kalaulah macam ni buat betapa payah buat. Rasa sombong. Masya Allah. Ada isteri sombong sebab ilmu membunga dia tu. Satu hari dia suruh suami dia letak baja. Tiba-tiba dia tengok penuh baja. "Bang, tak kau tak boleh fikir. Matilah pokok kalau baja macam ni." Ada ilmu pokok. Subhanallah. Ilmu masak, ilmu apa pun. Ilmu kalau kita lebih daripada orang lain boleh datang sombong. Tapi kalau tak ada sifat sombong, "Bang, ni kalau ni banyak ni, lebih sikit ni, ajar dengan baik." Allahu Akbar. Kita buka ilmu apa pun, Allah beri ilmu pada manusia sangat sikit. Ilmu itu yang sikit tu dikongsi semua orang. Allahu Akbar. Ada sikit-sikit ilmu bukan datangkan sombong tapi merendah diri. Lalu kita mengajar berkongsi dengan orang. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau ilmu agama dia rasa sombong, itu bukan alim ulama.
Sebab ilmu itu sepatutnya merendahkan lagi diri, bukan meninggikan diri. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mendatangkan sombong adalah harta benda. Bukan hebat sangat pun. Kereta emas. Memanglah rasa hebat. Kereta BMW memanglah kereta tu hebat. Di sisi Allah tak ada apa-apa. Bawa kereta hebat-hebat tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan kerana itu kita jadi sombong. Allahu Akbar. Ada orang bawa kancil. Kan? Tapi kancil itu membawa dia ke rumah Allah. Dia lebih mulia di sisi Allah. Walaupun kereta hebat tapi tak bawa ke rumah Allah, dia hina di sisi Allah. Sebab Allah yang beri dia rizki kereta hebat tapi dia tak kembali kepada Allah. Tak ada masalah kumpul kereta besar, rumah besar, tak ada masalah. Kalau barakah rumah besar, kereta besar itu boleh bawa ke dalam kubur, barakah tu boleh bawa. Dia gunakan kereta yang baik itu menuju ke rumah Allah, ke majlis ilmu, kepada cari kerja, tak ada masalah. Jangan pula kita tengok, dunia semua tu. Sebab itu saya tak pandang mas ni. Memang dia tak mampu beli pun. Ada tiga perkara yang Nabi sebut. Yang mana kalau kita gunakan daripada rizki yang Allah beri, ia bukan satu pembaziran. Nabi kata di antara kebahagiaan seseorang itu ialah dapat kediaman yang luas, maksudnya rumah yang selesa, kenderaan yang baik dan jiran yang baik. Tiga perkara. Subhanallah. Tetapi yang membazir itu maksudnya apabila dia melakukan kepada perkara sia-sia. Kalau duit ada 2 juta, beli kereta 1 juta tak ada masalah. Kita ni ada duit 1 ribu, memanglah kita kata membazir beli kereta 1 juta. Memang Allah bagi dia rezeki juta-juta, tak ada masalah. Dan kereta itu dimanfaatkan dengan cara yang baik, subhanallah. Maksudnya kereta yang bagus, rumah yang selesa, kemudian jiran yang baik. Itu di antara tanda-tanda nikmat kebahagiaan seseorang. Subhanallah. Okey. Yang tak dapat pun bahagia. Masya Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 4 tu kan? Ayat kedua hingga 4 ke ayat yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Diberikan oleh Allah jalan keluar. Setiap kesulitan, setiap masalah, setiap ujian. Setiap ujian mesti ada jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, diberikan kecukupan. Ada orang kaya raya tak cukup-cukup. Dah ada rumah 5 biji, nak beli lagi, tak cukup-cukup. Ada kereta dah banyak, tak cukup-cukup. Beli lagi. Ada isi seorang, tak cukup-cukup. Tak boleh sebut tu, sensitif. Cukup, insyaAllah. Ustazah, saya cukup dengan 3 orang. Itulah maksud dia. Ada yang cukup 3 orang. Ada yang cukup 4 orang. Ada yang cukup seorang, subhanallah. Yang cukup dengan seorang, yang cukup 3 orang, jangan cakap. Kau seorang, tak cukup. Memang Allah beri dia rasa cukup dengan seorang. Yang 2 orang pula, jangan pula kita cakap, kau ni tak cukup dengan seorang. Memang Allah beri dia rasa cukup dengan 2 orang. Sebab dia kata motor kalau 1 tayar tak maintain kena 2 tayar. Dan kalau nak maintain kena kereta 4 tayar lagi maintain dia kata. Macam-macam lah orang lelaki kan. Okey kembali semula tak boleh panjang buat tu. Tak habis lagi. Kesombongan yang keempat adalah kecantikan ataupun kehandsomean, rupa paras. Ramai mana sebab rupa paras mendatangkan rasa sombong, rasa lebih baik daripada orang. Menghina, merendahkan orang. Tubuh badannya yang baik, kecantikannya dan sebagainya. Subhanallah. Itu 4 kan? Yang kelima. Sebenarnya saya dah tak ingat dah tu. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya kena tengok balik. Encik suami yang mendengar, tolong hantar balik tazkirah tu ya. Saya rasa encik suami dengar ni, nanti saya buka. Tapi memang bagus sangat, ada 7 supaya kita muhasabah. Saya nak sambung yang ni ya. Saya kena berhenti pukul 4. Ya, pukul 4 insyaAllah. Yang keenam, tanda kiamat yang telah berlaku. Menyalanya api di tanah Hijaz. Api di tanah Hijaz yang menyala sehingga kesannya dapat dilihat pada tengkuk unta di Busra, nama negeri Syria. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda.
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. Maksudnya, tidaklah berlaku kiamat sehingga keluar api dari bumi Hijaz menyinari leher-leher unta di Busra. Yang ketujuh, tamatnya sistem jizyah dan kharaj. Ini panjang juga ni. Iaitu sistem cukai. Jizyah ialah cukai dikenakan kepada kafir zimmi yang tinggal di negara Islam. Sekarang tak ada. Tanda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Yang ini yang kita nak dengar ni. Peperangan demi peperangan dan pembukaan kota-kota Islam. Antaranya, kemenangan umat Islam ke atas Parsi, Rom, India dan Istanbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, wa iza halaka Qaisaru fala Qaisara ba'dahu. Wallazi nafsi biyadihi latunfaqanna kanuzun kunuzuhuma fi sabilillah." Apabila mati Kisra, tiada lagi Kisra selepasnya. Apabila mati Kaisar, tiada Kaisar selepasnya. Demi zat yang jiwa Muhammad ini di tangannya, kamu akan menggunakan harta mereka di jalan Allah. InsyaAllah lepas ni kita akan buat edaran kutipan derma, tapi sekejap lagi, sekejap lagi. Kita akan buat pelancaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memberitahu tentang peperangan akan berlaku selepas zaman baginda dan peperangan yang berlaku sebelum kiamat. Antaranya ialah peperangan di negara India yang telah berlaku dan peperangan yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam yang belum berlaku. Orang Islam yang terlibat dengan kedua peperangan ini dijamin keselamatan daripada api neraka oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar, isabatun taghzul Hind wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam alaihi masallam." Dua golongan umatku Allah selamatkan daripada api neraka, iaitu golongan yang memerangi India dan satu golongan yang bersama Isa alaihi salam. Riwayat An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu peperangan umat Islam dengan Turki. Hadis ini beri dua tafsiran, sama ada Turki yang dimasukkan negara Turki yang wujud pada hari ini ataupun bangsa yang berbahasa Turki. Nabi sebut, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilu Turk." Tidak berlaku kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Turk, iaitu Turki. Kemudian yang kedua yang akan berlaku iaitu kemunculan Dajjal. Kemudian yang ketiga iaitu kemunculan fitnah dan ujian. Lebih banyak dosa, kufur mengkufur, bunuh dan lain-lain banyak dan lain-lain maksiat yang akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. "Inna baina yadihi sa'ati fitanan kaqita'il lailil muzlim." يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya sebelum berlaku kiamat berlaku fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Seorang lelaki pada waktu pagi beriman dan kafir pada waktu petang. Seorang lelaki lain pada waktu petang seorang mukmin, pada waktu pagi dia kafir. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berseger. Allahu Akbar. Hadis ini menyebutkan tentang antara tanda-tanda dekatnya kiamat. Ramai mana orang yang sangat mudah kufur. Pagi beriman, petang kufur. Malam beriman, pagi kufur. Subhanallah, dalam bab ini para jemaah sekalian, suka saya ingatkan diri saya dan semuanya, cubalah kita cari dalam internet, dalam Google, cari sumber yang sahih ya. Taib antara pembatal-pembatal syahadah, perkara yang boleh menyebabkan syahadah kita terbatal. Ada banyak yang disusun oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi dan sebagainya. Sebab apa? Ramai yang tidak sedar syahadahnya telah pun terbatal dengan perbuatan-perbuatannya. Dia tak sedar dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita satu perbualan yang benar. Saya dengan pensyarah di sebuah universiti. Satu malam saya dijemput, ada ramai pelajar universiti dah datang dan juga ramai juga pensyarah. Dia punya dekan pun turun dan sebagainya. Masa dekat meja saya borak dengan pensyarah, pensyarah perempuan. Saya katanya, "Apa masalah utama pelajar-pelajar universiti hari ini?" Dia kata, "Pertama ustazah, sebab kebetulan memang dia jaga bab hal ehwal pelajar. Yang pertama, peningkatan kadar nak bunuh diri
di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Mereka ni bukan sekadar memang niat nak bunuh diri, mereka memang merancang nak bunuh diri. Dan ada beberapa kes kita boleh selamatkan, mereka dah buat pun apa yang mereka rancang untuk bunuh diri. Saya tanya, punca apa? Punca tekanan paling utama adalah kerana belajar. Memang betul lah. Yang kedua, kerana terlalu mengejar pandangan manusia. Sebenarnya itu yang pertama. Ada kawan saya, dia pensyarah, dia kata ada pelajar dia tekanan mental, sakit jiwa, depression, sampai tak boleh belajar. Tekanan apa? Tekanan terhadap penampilan diri. Daripada bilik pun nak pergi tandas pun tak boleh kalau tak bersolek. Apatah lagi kalau nak keluar, nak pergi kelas tak boleh. Soalannya kalau boleh tidur pun bersolek. Betapa tekanan kepada generasi hari ini, cantik itu diberi definisi berdasarkan apa yang mereka tengok di Instagram. Yang ni cantik, yang ni tak cantik, orang cantik dipuji, disukai ramai, orang sayang semua-semualah. Akhirnya dia rasa derita dengan ciptaan Allah terhadap wajahnya. Akhirnya dia menyalahkan Allah, akhirnya dia rasa Allah tidak adil dengan dia. Dia rasa kenapalah Allah buat dia muka macam ni, tekanan itu berlega-lega dalam fikirannya. Tak ada keyakinan diri. Buat sesuatu nak perhargaan manusia. Tak dapat perhargaan manusia, stres. Dia buat pengorbanan, pensyarah tak puji, benci pensyarah tu. Sakit jiwa, tekanan mental. Anak-anak muda kita hari ini. Punca sebenar adalah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua dia kata, Ustazah, masalah utama pelajar kita hari ini terlibat dengan khurafat. Saya kata, macam mana Ustazah tahu terlibat dengan khurafat? Dia Ustazah. Bila kita buat spot check asrama, mahasiswa-siswa-siswi kita ni, kita jumpa banyak tangkal. Yang mereka pakai pada tangan, pakai pada leher, banyak tangkal. Bila kami tanya tangkal ni untuk apa? Mak ayah saya yang bagi. Untuk apa? Supaya bijak dapat jawab dengan baik. Ya tu Ustazah, hari ni ramai ibu bapa bagi anak pakai tangkal. Ibu bapa pula cenderung nak perhatian manusia. Anak bijak, anak cerdik, anak cemerlang dibangga-banggakan. Kalau anak kurang bijak tapi jaga solat tak bising, yang tu tak pandang. Anak yang bijak ni dapat straight A, dapat apa, walaupun tak solat tak marah sangat, disayang-sayang, ditatang-tatang. Terlalu mengejar periktirafan manusia sampai sanggup buat amalan khurafat supaya anak ni sentiasa cemerlang ni. Anak ni pula jawab, saya kena pakai. Ada waktu saya lepas, saya memang tak faham, memang berkesan. Tak nak lepas. Kemudian, antara tangkal dipakai sebab apa, Ustazah, dia kata, bila saya tanya kenapa pakai tangkal-tangkal ni. Ni kenapa ada jampi-jampi, jumpa jampi, bacaan-bacaan mantra-mantra dalam hostel. Ini bacaan sihir pengasih supaya lelaki suka pada saya. Ini mantra ni, bacaan ni untuk orang lelaki tengok saya cantik, saya menarik. Semua ni boleh belajar dalam Google, ada dalam internet. Bahkan ada yang dijumpai pelajar sama pelajar buat sihir, nak marah apalah, ambil power ke apa ke. Sihir hari ni boleh saja didapati daripada internet, tak payah jumpa bomo. Ada je ayat-ayat yang dibaca, mantra-mantra yang dibaca, puja-puji syaitan, iblis, jin. Kemudian dihantar sebut nama orang tu, buat begini, semua tu diajak. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu ya, ramai mana saya jumpa anak-anak ini rosak. Anak ni asalnya baik, asalnya soleh, ibu bapa datang jumpa saya, Ustazah, anak saya ni baik, Ustazah. Tapi dia mula rosak selepas saya bagi hadiah, telefon bimbit, masa dapat UPSR straight A, saya janji bagi telefon bimbit. Saya bagi telefon bimbit, janji kau dapat straight A masa PT3, dia dapat Ustazah, dia bersungguh-sungguh sebab telefon. Kalau saya nak bagi benda lain, dia tak bersungguh sangat. Bila saya kata saya nak bagi smartphone, dia punya bersungguh luar biasa.
Tapi tanpa sedar, rupanya dia beri pada anak dia pisau untuk hiris diri sendiri. Sebab anak terlalu muda, beri internet pula, benda yang masuk. Akhirnya kebahagiaan dia dibentuk melalui apa yang dilihat daripada Instagram. Rumah yang selama ini dia rasa bahagia, tapi bila tengok rumah kawan-kawan dia lagi besar, mula dia rasa rumah yang ada ini tak bahagia. Dia tengok biasanya mak dia bawa pergi jalan tak jauh daripada rumah dah seronok dah. Tapi bila tengok kawan pergi New Zealand, pergi Australia, dah tak rasa seronok mak bawa pergi berjalan. Selama ni apa yang mak masak rasa sedap, tapi daripada Instagram tengok kawan-kawan makan sedap situ sana sini, dah rasa tak sedap dah. Semua pemikiran, cara hidup seolahnya terpandu, semua rasa bahagia tu apa yang dilihat. Na'udzubillah min zalik. Ramai mana isteri kurang syukur pada suami daripada telefon. Bang, awak ni kan daripada kita kahwin dulu sampai sekarang, awak tak pernah bagi bunga pada saya kan? Zaman mak-mak dulu, diorang tak ada telefon, diorang tak tahu apa berlaku kat rumah sebelah, dekat kampung sebelah tak tahu. Sekarang negara sebelah pun tahu, semua tahu. Selama ni dia isteri bersyukur. Tak apalah bang, awak tak bagi pun saya bunga, saya tak ada masalah, awak suami yang baik. Tapi hari-hari tengok orang dapat bunga, dah rasa tak senang hati dah. Kawan tu dapat gelang, gelang suami bagi. Padahal suami dia gaji sikit, suami aku gaji lagi besar. Nantilah aku cubalah. Suami tak pernah meminta-minta lebih daripada suami. Jadi isteri yang meminta-minta, mendesak-desak. Berhati-hatilah kita, Allahu Akbar. Ini pun dajjal ni, dajjal mata satu. Ke ada orang telefon ada dua ni, skrin? Tak, ini pun dajjal, dajjal mata satu. Buat perkara yang baik, sebab itu nak buka telefon pun bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, mohon perlindungan daripada Allah. Okey. Jadi sebenarnya dah habis masa, masa dah dekat nak habis. Jadi saya kena buat kesimpulan dah ni, ke tambah masa? Okey, terima kasih. Masya Allah. Ya. Ah, dua lagi tu. Sebab, oh sebab sombong tu, nanti tengok. Suami saya dengar tak sebenarnya? Okey, Masya Allah. Okey, tak apa, suami saya sedang menjaga 7 orang anak. Ha, jadi dia memang sangat sibuk, mungkin dia tak dengar ya. Ha, saya insya Allah selamatlah tu semua anak dengan dia ya. Selamat, selalunya selamat, Alhamdulillah, Subhanallah. Okey, baiklah, pada jemaah yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian. Betul ke pukul 4? Ke 4 suku? Keempat ya. InsyaAllah antara beberapa perkara daripada yang kita dapat kita belajar hari ini, walaupun sebenarnya banyak lagi kan tanda-tanda tu tak sempat sebut tu. Apakah persiapan kita untuk berhadapan dengan segala fitnah-fitnah ini? Sebenarnya inilah antara yang perlu kita, yang kita nak bagi perhatian. Saya rasa mungkin lebih sikit sampai 4 suku tak apakah? Boleh ya, insyaAllah. Okay. Pertama, beramalnah dengan satu zikir, yang mana zikir ini saya dah ulang di beberapa tempat ya. Ni umum nak edarkan dah. Okey, baik. Insya-Allah kita nak edarkan kutipan derma. Kutipan derma untuk tabung kuliah. Insya-Allah kutipan ini akan dilancarkan oleh anak-anak tahfiz. Bagi saya 2 minit. Anak-anak sabar kejap, 2 minit. Subhanallah. Insya-Allah untuk hari ini kita keluarkanlah satu jumlah, yang mana jumlah itu kita sayang, jumlah itu kita cinta, Masya Allah. Yang mana nafsu kita tak suka, tetapi iman kita suka. Hari ini kita berilah makan kepada iman kita. Antara RM10 dengan RM20, mana iman suka? Oh, tiba-tiba nak jawab RM10. Masya Allah. Saya terpulang ya, pada masing-masing nak bagi berapa. Tapi apa yang kita keluarkan adalah untuk akaun kita sendiri. Jadi janganlah berkira dengan akaun sendiri. Yang akan kita nikmati selepas kita mati. Saat itu, akaun Maybank, CIMB, ASB tak boleh bantu kita sedikit pun. Apa yang kita tinggalkan setelah mati akan jadi harta pusaka. Tetapi apa yang kita sedekah, itulah hak milik kita yang hakiki. Sebab itu orang yang memberi, yang dia sedar bahawanya itu adalah untuk akaun sendiri, dia tak akan berkira dengan akaun sendiri. Saya nak sebutkan satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah bertanya, adakah di kalangan kamu yang lebih mencintai harta
keluarganya ataupun harta pewarisnya melebihi hartanya sendiri? Lalu sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Sudah tentu kami mencintai harta sendiri melebihi daripada harta kerabat. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya sedekah yang kamu berikan itu, itulah harta kamu. Maka cintailah harta kamu. Kerana apa yang kamu tinggalkan setelah mati adalah hak milik kerabat. Ha, faham ya? Sebab itu Nabi sebutkan supaya kita faham. Orang yang bijak adalah orang yang mencintai hartanya sendiri. Ada seorang jutawan yang pernah saya baca. Apa kata-kata dia, orang pernah jumpa dia. Jutawan di Malaysia. Orang terkaya nombor 4 macam itulah. Saya tak sebutlah nama dia. Bila ada seorang hamba Allah berkata kepada dia. Panggil apa? Tan Sri kot. Tan Sri. Tan Sri ni tak sayang harta ke? Sebab apa kamu cakap begitu? Sekali bagi juta-juta, sekali bagi ratus ribu, puluh ribu. Tak sayang harta. Sayalah orang paling sayang harta saya, dia jawab. Sebab itu saya kirim awal-awal untuk kubur saya. Ha. Kalaulah saya ni tak sayang harta saya, saya tinggalkan untuk anak isteri, dia orang yang akan menikmati. Tapi sebanyak itulah saya kirim ke kubur, sebanyak itu juga Allah lipat gandakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi insya Allah, Alhamdulillah, pada petang yang barakah ini, niatkanlah sedekah kita ini untuk apa-apa hajat insya Allah. Ya Allah, sebab Nabi pernah bersabda, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Mungkin ada kita sakit ataupun ada keluarga kita sakit. Ya Allah, sembuhkanlah sekian-sekian ya Allah. Sedekah ini aku ikhlas kerana-Mu ya Allah. Dan setiap apa yang kita berikan adalah untuk dikembalikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama ya kita edarkan, kita lancarkan bismillahirrahmanirrahim tabung sedekah kita hari ini untuk manfaat kuliah-kuliah majlis-majlis ilmu dan untuk rumah Allah. Subhanallah, untuk rumah Allah yang kita berikan. Masya-Allah, mudah-mudahan. Kan hadis Nabi sebut, barang siapa yang membangunkan rumah Allah, Allah akan bangunkan baginya istana di syurga. Memanglah rumah Allah ini telah terbina. Subhanallah, sejuk hati melihat anak-anak Tahfiz, masya-Allah. Siapa nak jadi menantu Ustazah ni? Ustazah ada 4 orang anak perempuan. Comel-comel je, subhanallah. Subhanallah, masya-Allah. Ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, sikit ataupun banyak, ikhlas. Tapi yang ikhlas itu memberi apa yang Allah cinta. Ya Allah, Ustazah, saya ni ikhlas RM1 je, ya Allah. Takkan tak naik-naik nilai ikhlas kita. Naikkanlah sikit jumlah tu di jalan Allah. Okey, sambil-sambil tu ya, kita zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله الله أكبر إن شاء الله. سبحان الله. Sebagai kesimpulannya, bimbanglah sekiranya hidup kita tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai manusia rasa senang, rasa tenang, rasa bahagia apabila hidupnya dapat banyak pertolongan manusia. Dia dapat pertolongan suami, bila ada anak ramai, alhamdulillah ustazah anak ramai, ramai boleh tolong. Alhamdulillah subhanallah, okey tak ada masalah. Tetapi risaulah sekiranya hidup kita tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya Allah saja yang boleh menolong kita saat mati kita. Bahkan doktor pakar bius, ada doktor pakar bius, betul kan? Bila nak operation, dia panggil doktor pakar bius. Pun tidak boleh membantu dirinya saat sakaratul maut. Contoh dia minta bius saya dos paling tinggi supaya saya tak rasa sakit sakaratul maut, pun tak boleh. Yang membantu kita pada saat yang tidak ada siapa yang membantu kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita bimbang apabila hidup kita ramai sangat yang membantu sampai kita lupa meminta-minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum. Kamu bantu agama Allah, bantu Allah maksudnya membantu agama Allah, maka kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai manusia hidup hanya cukup-cukup saja dan tak nak lebih daripada itu. Maksudnya, ustazah alhamdulillah, makcik rasa hidup sekarang syukur tenang. Apa yang tenangnya makcik? Alhamdulillah bangun pagi pergi masjid, lepas tu dengar kuliah, kemudian balik rumah, zikir, baca Quran. Kemudian tengah hari pergi masjid lagi. Kemudian petang, malam, subhanallah, hari-hari malam bangun tahajud, rasa semua okey, anak okey, semua okey, alhamdulillah tenang. Saya tanya makcik, macam tu ke hari-hari hidup makcik? Ya, macam tu lah. Subhanallah, seronoknya hidup makcik. Ya, ustazah tenang. Makcik ready tak kalau nak meninggal? InsyaAllah lah ustazah, rasanya itulah amalan yang dibawa. Bahaya sangat. Rasa selesa, rasa cukup, rasa macam dah bersedia, rasa apa yang ada ni kalau diteruskan, subhanallah. Takut kita ditipu daya dengan amalan soleh kita. Takut ditipu daya dengan bisikan syaitan sehinggakan, subhanallah, kita bimbang bila saya tanya. Makcik, ada tak jiran-jiran kawasan kampung makcik ada orang susah? Ada, ustazah. Ada tak adik-beradik, sanak saudara, mak saudara ke, mak sepupu ke, keluarga dekat ke, jauh yang susah? Ada tak? Ada. Makcik pergi tolong tak dia orang? Tak adalah nolong, dia orang ada keluarga dia orang. Makcik rasa besok lepas tak persoalan ni? Makcik ada tak dalam taman makcik orang bukan Islam? Ada, ramai. Makcik pernah cerita tak pasal Islam pada mereka? Tak pernah lah pula. Tu kerja ustaz ustazah lah tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bukan nak bagi ketakutan ya, saya bukan nak bagi ketakutan. Masya Allah. Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita masa. Allah bagi kita kudrat, Allah bagi semuanya. Bukan hanya untuk manfaat diri kita sahaja. Sebab itu bila saya dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, dia kata, kalau hidup puan-puan, tuan-tuan hidup cuma fikir pagi sampai malam, tidur, makan, solat itu ini sama macam kucing, dia kata. Dia kata kalau boleh nak sebut lembu, tapi saya lembut sikit, saya sebut kucing. Ataupun ayat kasar sama macam binatang. Binatang fungsinya, hidupnya, tahap yang Allah berikan untuk cari makan, minum, berkasih sayang sama keluarga. Bekerja, usaha untuk cari, bukanlah cari pendapatan tapi cari makanan. Sebab apa hari ini ramai manusia lupa tujuan perciptaannya untuk dua, bukan jadi hamba Allah sahaja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat
manusia yang dikeluarkan di kalangan manusia, iaitu tugas kamu adalah menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya makcik, ada tak ahli keluarga makcik yang belum tutup aurat? Ada. Makcik ada bagi nasihat tak? Dia dah ada suami dia. Dia dah ada orang dekat dia. Makcik ada tak buat kerja cegah kemungkaran? Ada tak orang ini ni? Subhanallah. Ramai orang dia rasa tak ada kaitan dengan dia. Itu kerja ustaz, itu kerja puak kuasa, itu kerja imam, itu kerja JKKKK, itu kerja MPKK. Ya sekarang, MPPK, MPKK. Rasa tak ada kaitan. Tetapi di akhirat kelak soalan ini kita tetap akan ditanya. Ya Allah, takutnya ustazah dah makcik tak ada ilmu, makcik tak ada apa-apa. Subhanallah. Jadi bagi kita orang awam yang tidak mampu untuk cegah maksiat, contohnya Masya Allah, nampak maksiat depan mata ni, ada maksiat berlaku dalam keluarga ni, apa yang mampu kita buat? Sekurang-kurangnya mendoakan mereka. Yang kedua, tolong bagi sumbangan kepada mereka yang buat kerja agama. Jemaah-jemaah, NGO, apa-apa yang buat kerja cegah mungkar dan juga buat amal makruf. Contoh, ada masjid-masjid yang memang dia kelola sendiri, biaya sendiri, tak dapat bantuan contohnya. Dan kita tahu masjid, saya tak tahu, mungkin masjid ini salah satu, wallahualam, aktif buat majlis ilmu, aktif bantu orang susah. Saya hari itu pergi ke masjid Temeloh Jaya. Saya tak tahu masjid ni macam mana cara beroperasi, saya tak tahu. Subhanallah. Masjid sendiri juga, Masya Allah. Masjid Temeloh Jaya di Pahang yang viral tu, solat subuh mereka penuh sampai belakang. Saya pergi pada waktu malam dapat interview. Solat subuh macam solat Jumaat. Saya tak tahu masjid ni macam mana suasana solat subuhnya. Penuh, subhanallah. Dan ada orang rakam video apa, cari bukti, memang betul. Lepas itu saya tanya, apakah sebab masjid dia jadi imarah sebegitu? Masa tu Siti Usah, jadi ni ada live, kemudian ibu-ibu, para jemaah dan juga pengurus masjid pun boleh dengar sama, saya share pada hari ni. Yang pertama dia kata, masjid ini kami jadikan sebagai temanya adalah tema masjid kita. Bila sebut masjid kita, subhanallah, ini hak milik semua para jemaah ahli qaryah. Jadi mereka boleh nak manfaatkan masjid ini mengikut cara yang sepatutnya. Masa saya datang pukul 10 malam, ada beberapa anak-anak duduk dalam masjid, remaja duduk dalam masjid. Ada orang tidur dalam masjid. Saya tanya, masjid ni tutup tak? Tak pernah tutup, 24 jam buka. Dan lampu buka, ramai orang musafir tidur, nak guna aircon, nak guna kipas, dipersilakan. Ada anak-anak guna, tak pernah kunci. Saya kata, ada tak kecurian? Ada sekali-sekala, tapi insya Allah, Allah jaga. Tak ada kecurian teruk-teruk, besar-besar apa semua. Lepas tu yang kedua dia kata, kami di sini, politik apa pun letak di luar. Dan kami sama AJK ni ada macam-macam politik. Sebab apa? Bila kita ada macam-macam politik, kita dapat bantuan itu daripada semua sumber, dia kata. Masya Allah. Kasih sayang nombor satu, dia kata. Bergaduh apa, masuk masjid, semua berkasih sayang. Tak sefahaman apa, semua kat luar. Dalam masjid, semua kasih sayang, dia kata. Kemudian yang ketiga, kami ada unit kebajikan. Unit kebajikan akan mencari, menjejaki siapa yang susah. Bukan kita tunggu orang susah datang. Sebab orang susah dia malu nak datang masjid. Dan unit ni memang kerjanya pergi jejak, pergi cari. Sampailah jauh mana yang boleh dijejak. Supaya boleh diberi bantuan oleh masjid ni. Dan dia kata di luar tu ada tempat, dia panggil food apa? Food? Robok. Sini pun ada kan. Robok dia tu, robok rizki dia tu. Dia kata bukan untuk orang Islam saja, non-Muslim pun datang ambil. Yang tu yang saya rasa jarang ada. Yang kebanyakan di masjid, kebanyakannya Muslim je datang. Dia kata dekat sini kami bagi iklan kepada semua non-Muslim. Dan ramai mana non-Muslim masuk Islam asbab robot tu. Memang dia pergi cari orang yang susah tadi tu, bukan cari orang Islam saja. Dia cari juga rumah non-Muslim, orang bukan Islam yang susah, fakir miskin. Kami bagi bantuan yuran tak mampu bayar ke, tak ada beg sekolah ke, bantuan apa ke. Bukan Islam pun dapat manfaat sama daripada masjid ni.
Bahkan mereka ni yang robot ni, dia kata tak ada limit. Masuk sekali je boleh ambil ketak. Dan subhanallah ustazah, yang ni yang saya rasa macam kagum dengan prinsip yang mereka pegang. Tak akan miskin Allah yang memberi makan kepada orang miskin, dia kata. Percayalah, tak akan miskin rumah Allah yang beri makan kepada orang miskin. Sebab apa? Kalau kita baca kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil gelaran ahli sufah, iaitu satu kumpulan fakir miskin yang sangat miskin, yang Rasulullah berikan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Berapa bulan mereka tinggal? Ada yang tinggal lebih lama daripada itu. Dan di kalangan mereka lahirnya alim ulama, antaranya Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang hebat pergi ke medan perang jihad fisabilillah semuanya, masya Allah. Subhanallah, dia kata ustazah tak tahu duit daripada mana. Masjid tu cantik, dia punya bilik mesyuarat, dia punya bilik imam, dia punya bilik untuk tetamu, semuanya 5 star. Saya terkejut, antara bilik tamu yang tercantik. Dia kata memang kami upah arkitek terbaik, memang kami upah konsultan untuk design. Semua ini sumbangan orang ramai. Dia punya bilik mesyuarat, bilik meeting, macam hotel bilik meeting yang kelas sangat. Saya kata ini bilik meeting pertama saya tengok masjid yang punya bilik meeting terbaik macam ni. Ustazah, diorang ni kalau boleh hari-hari nak meeting sebab terbaik sangat. Atas cantik, keliling meja ini semua canggih. Lepas tu dia punya arkitektur dia nak buat untuk jangka masa yang panjang. Diorang bukan nak fikir nak buka kedai runcit. Kami nak bina shopping komplek di bawah masjid ni. Dah ada dah ni, kami dalam proses. Dia kata yang kami sedar, selagi ramai, semakin ramai kami menyantuni fakir miskin, masjid ni makin murah rezeki. Tak pernah kurang. Allahu Akbar, masya Allah. Sebab itu apabila hati pengurus masjid tersebut ikhlas kerana Allah, dia kata ni paling mahal ustazah, kena jaga hati ikhlas ustazah. Bukan nak bangga nak apa ustazah, kami kena bersih hati selalu ustazah. Sebab orang luar negara pun datang, daripada ni datang ziarah masjid kami sebab viral. Dia kata bila hati pengurus masjid ikhlas kerana Allah nak hidupkan rumah Allah, Allah hantar bantuan. Allah hantar buka pintu hati di sekitar manusia tu untuk mengimarahkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dapat suku ustazah, dapat suku. Sebagai penutup, insya Allah sama-sama amalkan satu zikir. Yang mana inilah zikirnya, insya Allah kita sama-sama dapat redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya nak minta pegang tangan orang sebelah, kiri dan kanan. Sebelum zikir tu kan, saya nak buat elan dulu, pegang dulu tangan tu. Subhanallah, ini kali pertama saya bawa umrah. Bawa umrah kali pertama dengan syarikat Fina ni. Ada dua syarikat sebenarnya, antaranya syarikat Fina. Bukan syarikat saya tak ada. Sebenarnya kan, subhanallah, rezeki kali ini mak saya tak izinkan antara sebab-sebab tertentu supaya tak jadi duta umrah. Sebab mak saya ingatkan saya, takut tak boleh jaga niat untuk orang yang pergi bersama. Tapi ada asbab-asbab tertentu, subhanallah, masya Allah, mak saya ni sangat jaga diri saya. Sampai sekarang jaga. Dia perhati, dia tegur, dia ingatkan selalu. Sebab itu saya pun nak bagi tahu juga, ni pun ada live kan. Saya minta maaf sangat. Ramai orang datang jumpa nak jadi duta produk kan. Duta itu, duta ini, macam-macam. Susu kambing, baju, pakai untuk anak, cuci, macam-macam duta. Macam-macam orang datang. Tapi saya memang dengan rendah hati saya terpaksa menolak. Itu berjuga ingatan daripada suami dan mak saya. Fokus pada dakwah, fokus pada ceramah. Wallahualam, takut akan datang tiba-tiba jadi duta, tak tahulah. Tapi buat masa ni memang minta maaf sangat siapa yang berhajat. Banyak sangat proposal sampai, ramai sangat orang hubungi. Jadi buat masa ni saya minta maaf, hajat itu tidak mampu, tidak boleh saya turutkan. Saya bimbang saya pun lari daripada tujuan. Umrah ini bulan 3, insya-Allah cuti sekolah tapi seminggu sahaja. Seminggu. Ada di luar sana ya yang dibuka. Bulan 3 seminggu. Saya bawa insya-Allah pengisiannya adalah Asmaul Husna. Tekadnya untuk menghabiskan tadabbur 99 nama Allah. Mereka akan sediakan beberapa slot. Mereka akan sewakan dewan. Sebab perempuan kan tak boleh di tempat terbuka. Kita akan manfaatkan masa di sana. Seminggu sebenarnya memang cukup insya Allah.
Kenapa seminggu Ustazah? Ada orang tanya. Satu, ia ringan bagi orang tua, orang sakit dan sebagainya. Tak lama, pergi minggu ni, minggu depan balik. Tak puas Ustazah. Kalau nak yang puas, pergi yang 2 minggu. Ada yang 3 minggu, ada yang lama. Subhanallah. Yang kedua, untuk orang yang anak kecil macam saya, saya pernah pergi kali pertama ni, kali kedua. Susah hati tinggal anak lama-lama dengan orang. Jadi, ia merengangkan bagi ibu ayah yang nak pergi. Kemudian yang ketiga, ringan orang yang sangat sibuk. Sibuk, jadual padat dan sebagainya. Tak boleh tinggal bisnes lama-lama contohnya. Masya Allah. Jadi saya jemputlah untuk hadir bersama untuk ikuti umrah ini insya Allah. Tempat tinggal tak banyak dah, tinggal beberapa, tak banyak lah. Wallahualam, saya pun tak tahu, saya tak tanya perkembangan. Sebenarnya baru je Elan ni, dalam 2 minggu lebih je. 2 minggu, 3 minggu. Memang baru setuju je, mengejut. Ha. Sebab asalnya memang tak rancang pun. Tapi insya Allah, sebab apa antaranya saya pergi dengan package dengan travel ni, sumbangan yang disalurkan itu kepada 2 NGO. Kepada, dia bagi tahu saya direct berapa ratus untuk NGO ni untuk setiap jemaah. Untuk NGO ini pak berapa ratus. Dan saya memang tahu gerakan NGO ini memang dia buat kerja-kerja dakwah, buat kerja-kerja amal. Jadi saya rasa sangat seronok untuk bersama-sama dengan travel ni. Dan begitu juga travel lain, banyak juga yang memberi sumbangan. Dan insyaAllah hasil pada travel ini juga memberi sumbangan kepada kerja dakwah kami. Sebab saya dalam proses untuk membentuk NGO Institut Penyelidikan. Dalam proses insyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Jadi pegang tangan ni, kita nak baca zikir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat ya. Ah, sabar. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah sebagai Tuhanku. Daku redha Islam agamaku. Daku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku dan rasulmu. Okey, itu maksud dia. Tak habis lagi ni, pegang lagi, jangan lepas. Subhanallah. Sekarang untuk kali kedua, saya minta kita pejamkan mata. Tolong hayati zikir ini untuk kali kedua. Sebab Nabi sebut barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan waktu petang 3 kali berhak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, apabila kita dapat redha Allah, itulah tujuan hidup kita, itulah tujuan mati kita. Dan insya-Allah di padang mahsyar kelak dapat redha Allah, maka kita dipilih masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang pegang kuat-kuat tangan orang sebelah, sebab kita bukan nak bertaut di dunia saja. Mudah-mudahan tangan ini saling bertaut di padang mahsyar kelak dan saling bertaut sampailah masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wa bihamdihi wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir ya, lebih semangat, kuat sikit, ini ikrar kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha Allah Tuhan kami, Allah pentadbir kami, Allah sebaik-baik pengurus kami. Kami redha ya Allah segala ketetapanmu, segala takdirmu, segala ujianmu ya Allah. Ya Allah, kami redha ya Allah
di atas setiap sesuatu yang telah Engkau tetapkan, sama ada yang sedih atau gembira, sakit ataupun sehat, yang suka ataupun duka, yang pahit ataupun yang manis. Kami redha ya Allah, berikanlah untuk kami redha Allah. Kami redha bahwasanya Islam itu agama kami, Islam itu cara hidup kami, cara mati kami, cara bangkit kami. Ya Allah, bantulah kami untuk membantu agama ini, menyumbang kepada agama ini, untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami, ikutan kami, insya-Allah kami akan bersungguh-sungguh menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan agama ini dengan diri kami, keluarga kami, lidah kami, harta kami, tenaga kami, doa kami, dan segala apa yang Engkau berikan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ini penutup sungguh-sungguh ni. Antara hikmah besar daripada zikir ini, bila kita beramal dengan raditu billahi rabba, daku redha Allah sebagai Tuhanku, maksudnya kita sedang menanam dalam hati kita, ya Allah, aku redha di atas setiap ketetapanmu, ujianmu. Apa saja kita ni, kita bagi tahu, kita isyiharkan, kita ikrarkan, kita soalannya memberitahu Allah lah, bahawasanya kita ni redha di atas setiap apa-apa yang Allah aturkan tentang hidup kita. Sebab Rabbah itu juga membawa masuk pengurus pentadbir, bukan sebagai Tuhan sahaja. InsyaAllah lepas seminggu, lepas dua minggu kita ulang pagi dan petang, kita akan memiliki hati yang cepat redha dengan Allah. Ada orang yang tak boleh redha lagi dengan ciptaan Allah terhadap wajahnya, tubuh badannya, pemberian Allah terhadap anaknya. Bang, kenapalah anak kita tak bijak macam orang lain ya? Bang, kenapa tak hidup kita susah tak macam orang lain? Dia usaha sikit je senang. Hidup kita bukan masalah adalah masalah, bukan. Masalah hidup kita adalah kita susah nak redha dengan setiap ketetapan Allah. Amalkanlah zikir ini, insya-Allah membantu kita jadi hamba Allah yang mudah redha. Bila kita redha, kita akan bahagia dengan Allah. Kita tak akan pertikaikan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Yang kedua pula, membantu kita untuk redha tentang apa jua perintah Allah dan larangan Allah. Sebab kita sebut wabil islami dina, dan aku redha Islam sebagai cara hidup. InsyaAllah selepas kita beramal, lepas dua minggu, tiga minggu contohnya, Allah mudahkan kita untuk hidup dengan Islam. Kita ubah pakaian kita pakaian Islam, cara makan cara Islam, cara tidur cara Islam, cara berhibur cara Islam, cara bercakap, cara berjalan semuanya. Akhirnya Allah tuntun kita hidup dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut daku redha Nabi Muhammad sebagai nabiku dan ikutanku, insya-Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Zikir itu membantu kita menanam rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi menyebut kepada orang yang mencintainya, Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat manfaat para jemaah sekalian. Itulah persiapan menghadapi kematian kita sendiri, iaitu kita mahu redha Allah
Tetapi sebelum dapat redha Allah, kita mesti redha dulu dengan Allah. Satu keluarga yang soleh akan saling ingat mengingatkan. Selepas ini suami ingatkan ahli keluarga. Dah zikir redha belum? Suami lupa, isteri ingatkan. Ibu bapa dalam grup WhatsApp ingatkan anak-anak. Dah zikir redha belum? Apabila seluruh keluarga dapat redha Allah, insya-Allah masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.